Yeah. Encik, saya daripada, nama saya Muhammad Syah Imran. Saya wakil daripada kumpulan saya Dapur.my. Kami daripada pelajar Politeknik Sultan Jerih Shah nak buat sesi interview sikit untuk para-para peniaga. So, saya ada beberapa soalan untuk tanya dekat pakcik lah. Okay. First, nama penuh pakcik siapa? Amran bin Bakri. Okay, nama panggilan pakcik? Amran. Amran. Okay. Sekarang pakcik umur berapa, pakcik? 48. Oh. Pakcik lahir di mana? Di kampung Sungai Kuruh Parit. Asal Ipoh Perak lah? Perak. Perak. Perniagaan apa yang pakcik jalankan sekarang? Ni pakcik buat dengan buah potong. Buah potong? Supply untuk kedai-kedai makan ni. Okey. Agak-agak berapa lama dah pakcik jalankan perniagaan buah potong? Dalam masa 4 tahun dah. Maksudnya pakcik memang mulakan perniagaan buah potong ni dari sebagai sumber rezeki yang pertama atau yang sampingan? Kira itu yang kedua. Kedua? Daripada lepas berhenti kerja. Oh. Dari mana datangnya idea pakcik nak buat perniagaan buah potong? Ada orang bagi dorongan ke atau cadangan ke, saudara mara ke itu, ataupun memang tercetus sendiri? Itu datang daripada sendiri punya idea lah kan. Oh. Dia kata bidang terjunnya. Oh, bidang. So apa yang menarik minat pakcik? Pakcik rasa kenapa pakcik pilih perniagaan buah potong ni daripada contohnya pekerja kilang ke, bawa lori ke, apa sajalah, kerja pejabat ke apa ke? Kenapa pakcik pilih perniagaan buah potong? Bidang tu orang kata kerja sendiri. Okay. Tak ada apa membebankan, makna hasil keuntungan dia pun lebih daripada pendapatan kerja sebagai pekerja kilang. Oh, boleh saya tahu berapa pendapatan sebulan pakcik kalau dalam buah potong? Kalau sehari nak ikutkan bersih tu dalam 300 lah. Oh, okey, 300 hari. Dua sebulan dah lebih daripada 3,000 lebih. Perniagaan pakcik buah potong ni, pakcik kata pakcik supply kat kedai-kedai kan? Sekarang so pakcik ada berapa kedai yang pakcik supply untuk masa? Sementara ni kami ada dalam 5 kedai macam tu. 5 kedai? 5 kedai. Kalau ada masa peluang lebih, mungkin nak cari yang kita nak cari lebih lagi lah. So pakcik jalankan perniagaan ni ada tempat dia ataupun buat kat rumah je? Sementara ni buat di rumah je. Di rumah je. So pakcik seorang yang potong, pakcik seorang yang ni ke, atau ada pembantu sendiri ada, ke atau ada keluarga? Kira kerja usaha sama dengan isteri dan anak-anak. Oh, kira family punya perniagaan ni. Okey. Kita tahu mana-mana pekerjaan pun ada cabaran dia sendiri. So pakcik rasa cabaran berniaga ni, apa yang pakcik rasa paling susah? Pakcik pernah rasa apa yang betul-betul buat pakcik rasa down ke? Yang paling susah sekali kalau berniaga dengan orang Melayu kita lah kan. Orang Melayu kita. Masalahnya dia orang ni sesama bangsa tak mau nak tolong nak bangunkan ekonomi orang Melayu. Itu yang jadi problem sekarang ni. Oh, kerja dengan bangsa lain lagi senang lah. Dengan bangsa lain pun senang juga. Tapi dia orang takkan tolong bangsa punya. Dengan bangsa lain. Dengan bangsa kita ni pun macam tu juga lebih kurang. Tapi ada tolak ansur lagi lah. Macam tu. Oh, itu yang apa ni, yang paling great lah orang kata kan. Agak-agak berapa lama dah pakcik buat perniagaan ni? Dalam 4 tahun macam tu. 4 tahun. Selama 4 tahun ni, selain pakcik supply apa buah kat kedai-kedai, ada tak orang macam tempah dekat pakcik untuk buat jamuan ke apa, meeting ke, mesyuarat?
Setakat ni tak ada lagi. Tak ada lagi. Yang supply kat kedai makan ni pun masa pun terhad. Masa terhad. Contohnya tu yang buah yang pakcik jual ni apa? Apa nama-nama buah dia? Buah tu kira campur lah. Campur? Jambu batu atau jambu air dia. Lam, penikai, gelondong, lepas tu lam, honeydew, honey madu. Banyak lah. Banyak, memang banyak. So pakcik dapat stok-stok buah ni dari mana? Dari pemekal mana? Pakcik beli borong ke? Pukal ke? Kira borong. Borong? Borong. Mana tengok supplier yang paling murah lah bagi. Oh. Paling murah dan boleh ada keuntungan bagi kita lah kan. Okey. Tadi pakcik beli antara pembekal dan pakcik berniaga. So dan pakcik berniaga, adakah pakcik jadi pembekal juga dekat contohnya peniaga yang baru nak naik? Contohnya remaja yang baru nak naik ke baru nak mulakan bisnes bisnes buah-buah ni juga. Kalau dia orang ada modal sebab benda ni untuk orang Melayu kita memang kurang lagi untuk jadi supplier. Kalau ada modal budak-budak muda orang Melayu kita yang nak jadi supplier pada buah-buah ni, dia orang boleh teruskan. Dia orang akan support untuk orang Melayu kita balik. Kalau nak bergantung dengan bahasa asing ni memang teruk. Itu je. Okay. Sebab ekonomi untuk orang Melayu ni tak ada lagi yang untuk supplier, yang buah-buah untuk yang untuk dibuat potong untuk semua kan. Hanya untuk jual pasar malam tu pun semua dia orang ambil kat supplier yang masak sini juga. Dia khusus untuk orang Melayu kita ni tak ada lagi. Maksudnya orang Melayu ni tak mampu nak berjalan sendiri lagi lah untuk bukan tak mampu, dia orang ni kurang sokongan. Tak berani nak ambil risiko. Lagipun dia orang ni tak ada usaha untuk ke arah itu. Kalau usaha untuk ke arah itu mungkin ada. Mungkin dia boleh bersaing lah dengan masa asing. Tadi pendapatan pakcik sehari 300. So dalam sebulan tu paling bersih pakcik pernah dapat, paling tinggi lah pakcik pernah dapat dalam 400 setengah. Paling rendah pakcik pernah dapat? Paling rendah tu dalam bawah pada 200 lah. Keuntungan ni berdasarkan buah-buah yang pakcik jual, pakcik supplier kat kedai. So mana-mana kedai yang katakan dia ambil dengan pakcik 50 paket kan. So katakan 30 paket yang terjual, yang balance tu pakcik ambil ataupun kedai yang urus kan? Yang itu kami buat cara kira tukar lah, tukaran. Bermakna jual mana yang habis saja. Habis, yang tak habis tu kita akan bawa balik, kita akan masukkan dalam ke kedai runcit. Sebab kedai runcit habis sampai belah malam kan. Belah malam, mana buah yang tak habis tu kita akan supply untuk kedai makan, kedai-kedai runcit. Kedai runcit. Mana tak adalah benda tu terbuang macam tu je. Maksudnya buah tu boleh tahan sampai pukul 9 pukul 10 malam macam tu. Kalau betul-betul cukup ais apa semua kan, boleh tahan. Mana fresh lagi lah. Mula-mula pakcik mulakan perniagaan ni berapa modal pakcik keluarkan? Modal start dalam dekat 500 lah. 500? Dekat 500 itu pun paling rendah lah tu. Paling rendah sebab tu semua nak beli meja, box, semua apa ni bahan mentah semua kan. Nak benda perniagaan tu memang nak kena supply, sediakan semua lah. Kalau boleh tanah-tanah reserve yang ada untuk yang dipajak kepada bangsa asing ni, kalau boleh kerajaan tu ambil balik supaya kerajaan tu uruskan sendiri untuk anak-anak Melayu kita, untuk majukan industri buah-buah tempatan ni. Tempatan. Sebab apa? Kalau nak bergantung pada yang import daripada Thailand,
pun masih tak mencukupi. Oh. Dengan harga tu memanglah nak bandingkan mahal sikit lah kan. Oh. Tapi memang orang kata harap bergantung dengan bahasa asing. Oh. Macam tu. Apa salah kan benda ni daripada kerajaan untuk majukan untuk ekonomi orang Melayu kita, ambil balik tanah yang dipajak oleh kerajaan kepada bangsa asing ni. Oh. Buat pertanian berskala besar. Oh. Berskala besar makna apa-apa jenis tanaman semua boleh tanam dan diuruskan oleh kerajaan. Tentu. Okey. Idea cik memang mantap, terbaik. Saya selaku wakil kumpulan saya Dapur Dokmai tu ingin ucapkan terima kasih lagi sekali Encik Amran sebab sudi bagi sedikit masa dan pengalaman pakcik dan idea bernas. Terima kasih.